tawa-tawa ya pemirsa, parah woy. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Edah Rati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Nah pemirsa, jadi ini lagi bar opening, lagi bar opening, lagi bar buka. Dan kayak ada uang tuku, aku tak ngedulis sih, ada pamangan. Mas bar ngedoli guys. Mas Ridho, maaf karo apa Mas Ridho? Karo pecel. Iki aku bakalan gawe konten 20.000 di angkringan Lek Damis dapat apa aja ya. Jadi aku pernah entuk beberapa kali DM ku ngene. Mbak, aku wedi apa ning angkringan Lek Damis. Mesti regane larang-larang. Wo, jangan punya pemikiran seperti itu. Serius. Mungkin apa goro-goro ko tempate mungkin yo Mas yo. Mungkin uang umamane kan koyo nek angkringan ngono kuwi kan mok biasane nganggo nganggo apa mas mungkin jenis mas nganggo terpal. Nah berubah karo terpal nek iki kan anu tenang aja guys yo iki bakalan tak buktikan ki aku sangu saka omah nganggo duitku dhewe ora nganggo duit dagangan terus iki mau yo mae bar kok kene nek mau apa mas mae aku pas iklan di mang guys lagi kipas oh kipas yo kuwi apa bakalan tak dohno nek 20.000 umpamane sampean sangu komah kuwi 20.000 ning kene bakalan untuk apa wae dan kuwi wis iso maem ning kene wis iso untuk nasi iso nasi wis engko tak dohno pokoke yo iki ngenteni repase bar maem engko terus tak dohno hari ini sundukane kuwi sing ready apa wae oke okay? Cus iki dadi ning kene aku umpamane iki dadi pembeli tenan ngono kok kan biasanya aku menjadi owner dia yang menemani ini jadi aku mempraktekkan nek aku menjadi pembeli jadi pinggiran sampai jumlah nyenyeng ngono padahal ambek ngadeg ya iso i nggih mie goreng pakai telur 8.000 oke, okay, mari kita syuting lagi. Ngono ki minta maaf, ya. Minta maaf ya karena kasir kan tugasnya melayani. Ya semirsan, tadi Mbak aku di sini 20.000 udah dapat makan. Sudah. Makannya apa aja? Yang harganya 5.000. Nasi pecel, nasi teri sama nasi panggang. Oh, ya udah aku mau nasi pecel satu. Yeah. Itu udah ada tempenya ya, Mbak ya? Sudah. Ada tempenya. Terus nanti minumnya Nutrisari, Mbak. Aku mau yang Nutrisari. Walah ini kok akeh banget, Mbak. Nutrisarinya lengkap dong. Semua ada ya, Mbak ya? Semua apa namanya? Ini belum masih ada stok juga. Semua varian ada. Ya udah aku mau yang varian jeruk nipis, Mbak ya. Satu. Berarti berapa, Mbak? 8.500. 8.500. Terus bakarannya ini mulai dari 1.000 sampai 5.000. Yang harganya 1.000 apa aja? Mbak? Ceker. Nelly, bakul kus apa lah Mas Rido? Bayani. Sama atos. Pengen ambil iki. Atangnya 500. Enggak, nek ngene kan berarti wis genep 10.000, 11.000. Paling cek 9.000. Berarti aku iki 3.000. Aku pengen iki. Ini 3.000. Berarti cek 3.000 ya, Mbak ya? Nggih. 3.000 apa ya, Mbak? Sosis. Sosisnya iki 500 sampai 200, Mbak. Sing 1.500 yang mana? Ini yang kecil. Terus yang panjang 2.500, wuyuhe 4.000. Ini beda ya, usus sampai tembelok 500an tapi ya. Kepala ceker 1.000, kepala 4.000. Endel. Ya wes nang ngono aku sing 3.000 aku pengen tembelok saja deh. Tembelok bater usus. Tembelok satu kan karo ususnya tak tambah satu aja jadi pas ya 20.000 ya nih udah dapat makan udah dapat minum udah dapat bakaran ya mantap aku sanggup loh Mbak minta ya. Tolong ya tutup lagi khusus Mbak pembeli hari ini tutup lagi ya pas 20.000 loh Mbak ya iya mana uangnya Mbak amin ya, terima kasih. Atas nama Mbak Enerate ya. Iya, cepetan Siraja, ya, Siraja muring-muring ya. Tak tarik dia sopi power terus. Mas Demang ngelek andene bar nganu Mas. Wes ayo aku. Ber
malak aku. Enggak malak ngono ki. Kan mesti meminta kepada sang kakak ngono judule. Wis ngono guys, ben dibuatkan. Sing kono wis dadi kabeh bakalan tak syuting meneh. Cus. Iya. Siap. Iya, aku kan pembeli di sini. Aku akan menunjukkan kepada pemirsa semua 20.000 itu di sini dapat apa aja. Soalnya ini loh, Dek, ini aku wis untuk beberapa kali DM. Rene iki jarene wedi nek kelarangan. Padahal ini harganya. Harganya itu sama seperti angkringan biasanya. Jangan takut nek mahal. Soalnya kan yo angkringan kan pasarane seberapa kan di padakno ya, Mbak. Aku yo mah umpamane iki koyo emoh mateni rezekine wong liya juga. Yo pokoke ini yo tak padakno juga lah, heeh. Koyo ning angkringan yang keren biasa kan Nutrisari harganya 3.000, 3.500. Kuwi ning kene opo to? Heeh, wis pokoke umume yo semono. Terus harga nasi juga ini kadang tapi nek ning angkringan itu kan 2.500 ngono kuwi kan yo nek nasi kucing. Nah, kene kan terus porsinya kita juga tidak sedikit. Ya lumayan lah. Ya udah ndang di porsi mak. Ndang didoli ya, Mbak ya. Iya. Terima kasih Mbak Hani. Iya. Tak tunggu ya Mbak Hani. Semangat kerjanya. Pokoknya bar magrib ini ki wis wayahe do teko kok ngono kuwi pemirsa. Alhamdulillah. Piring, jero-jero piring. Mengerikan alhamdulillah. Gumgo laris manis, laris manis, laris manis berkah barokah amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak E. Monggo Mbak. Oke, mari kita review iki dadi nasi pecelnya sama ini pemirsa yo. Iki guru orang aku sing tuku terus orang mbok kae ora ya? Pancen samene yo. Ku ndang pah aku ku terus mbok akeh. Iki pancen samene. Oh iya urung tak ketokno bakarane iki. Iki nek mau sing tak pilih. Terus nek ning kene iki bakarane iso request pedes, manis atau sedengan nggih denar nggih. Dadi nek manis ki umpamane nganggo kecap, terus nek sedengan kuwi yo sedengan rasane, terus nek pedes ki. Sing urung mak menjual 5 guys. Saya aku kok ben iso untuk thumbnail. Terus mulai. Tapi buat kuingku yang belum tak gue thumbnail dora. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini nasi pecel itu yo enak mini, terus enak keringnya, enak serundengnya, enak tempe. Mengerikan pokoknya. Jadi namanya 20.000 pun untuk menikmati mang, wes marek. Bisa mbok reng-reng dhewe. Dadi ora usah wedi nek perene iku ora usah wedi peh panggone semi kafe ngono terus larang-larang ngono ora. Pokoke yo regane tak padano karo sing liyane. Ngono lho. Piye carane ben semua kalangan itu bisa menikmati. Ayo ngono Dek Hani. Ngono lho. Dek Hani mari nek benih-benih cinta model yo. Apa ini? Jadi malu-malu udah denar iku Dek Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Piye rasane, Mbak? Mengerikan kok. Mbak susu. Kayak Mas Dimas. Pece. Tak patah bisa. Lanjut lagi sepurane pemirsa nek mau enek iklan ya. Nek mau ngabari kan dene ning Lembang karo Mas Suryo mampir mangan ning alun-alun Blora iki laporan. Dani ana sing laporan. Dani ana sing anak sing laporan ora? Kerjaan laporan. Waduh. Ngono ta marai. Mari sak kerjaan apa jenenge? Laporan jare wah bahaya iki. Tuh padahal urung genep sakulan lho. Nah. Cuma bakarannya aku jalannya pedes. Thank you.
aku sajane sego pecel kuwi apa tak kei iku lho. Ada pincuk ngono. Biyen tampilane lebih menarik dan bagus. Tapi aku ileng. Engko sing madem ora iso nganggo garpu dan ora iso diserah nang meja. Yo gak apa-apa lah ngene lah. Udungku iki kelangan. Ini keadaannya kondusif guys. Alhamdulillah rame. Tapi teko terus rombongan lah. Jadi kondusif alhamdulillah. Suruh mantem ya. Ini mesti ngiler. Rahapin maem ya enggak ya gue mesti pengen pokoknya saya ngurung nih angkernya damis wajib banget mencoba kesini menunya ini apa orang usah dilarang mereka enak ibu-ibu jajan yang kini orang entek saya ketewutnya entek kasih grup gak ada 50 ribu tau tak kirain malah naik 100 ribu jadi pas soalnya ini itu nih uaknya bakaran ini tapi kecuali nih aku maem, papa, tapi piro ngono nek umpama nek regane yo. Antes. Jadi aku nek cedeke dinar sing goreng tempe. Jadi rene tempe ne sing digo lawas ku yang tanget. Ya ki nggih. Mboten sing kaya mbek mang iki gak. Jadi nek ngene iki habis goreng ya. Jadi mantul. Dengan pedenya tepung tempenya dinar tak tinggi. Terus mulai pemirsa, aku tak ngentek nama ambu sik. Pokoknya kalian sing urung maem, aja lali maem. Jaga kesehatan. Nutrisari jeruk. Jeruk nipis ki jan seger tenan. Terus kalau saya itu bakalan tak suka meneh. Alhamdulillah serampung maem pemirsa yo. Jadi yang menunggui mau pokoknya konten ini. Terus iki ibuku dino iki karo Intan ora rene soalnya yo Intan kan wis tak sampaikan nek Intan kuwi lagi tes. Jadi pamane iki budale numpak motor ngono tes. Soalnya aku dene anggere esok kan kulaan. Sing opo sing ini. Jadi yo gak apa-apa ibuku ora rene sik yo. Karena pancen kan yo es yang penting dengan wong tua mae piring yo ngono aduh cembuk tarik mae piring yo ngono oga harus bikin arene yang penting cuma minggu anak-anak begitu ya alhamdulillah kondusif ya dok ya hari ini ya terus alhamdulillah teratur mengerikan pokoknya terus aku mengucapkan banyak terima kasih. Bu panjenengan sedoyo sing sampun kesini sing yang belum kesini juga tak doakan semoga segera cepet bisa kesini terutama nggo sing luar kotanan sing adoh jarake saka angkringan Damis yo terus aku juga makasih juga nggo panjenengan sing sampun maringi saran maringi doa yang baik-baik untuk angkringan Damis semoga kebaikan panjenengan dibales Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Terus kalian aku tuh penutupan pemirsa yo pokoknya ngono sik keseruan kontennya ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya aja lali like komen dan juga subscribe di share saat kakak dinyalakan tombol notifikasi mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung tunggu di nongom gomgo diparingi seger waras panjang umur rezeki yang lancar urusannya dipermudah dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah terus sang laki sakit dan diparingi sembuh sang dari dipertemukan jodoh yang dipertemukan dan yang paling penting untuk pejuang garis dua sang dari diparingi momongan tak doakan segera diijabah Allah diparingi momongan secepatnya amin ya rabbal alamin. Sekurangnya ya pemirsa pokoknya nek dari perkataanku atau mungkin tingkah lakuku yang ada menyinggung ataupun menyakiti panjenengan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya karena manusia itu panggungnya salah dan tidak akan sempurna maksudnya orang yang sing sempurna loh jadi tidak luput dari kesalahan dan juga hilaf mohon ngatan mawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye bye.